Sementara itu, pemirsa, sebuah rumah terbakar saat ditinggal pergi pemiliknya untuk bekerja. Anak-anak yang berada di rumah berhasil ditolong warga dan selamat dari kebakaran. Warga membongkar pintu dan jendela mencari akses masuk ke dalam rumah yang terbakar. Warga berusaha menyelamatkan anak-anak pemilik rumah yang terkurung di dalam. Kebakaran melanda sebuah rumah di Jalan Pergam, Asahan, Sumatera Utara. Kebakaran terjadi saat pemilik rumah pergi bekerja meninggalkan anak-anaknya di dalam rumah. Beruntung warga dapat menyelamatkan seluruh penghuni rumah. Tadi kami dibangun itu, saya masuk langsung beberapa menit, kebakarannya di atas semua. Bukan dari bawah ya, dari atas kebakaran. Kami kok sebentar sudah mencari anaknya, sudah banyak asap. Berarti kebakaran ada orang di dalam gitu? Ada, cuma lari. Lari. Kami kan punya prinsip di dalam. Warga mengetahui rumah terbakar setelah melihat kobaran api dari atas rumah korban. Warga dan petugas pemadam kebakaran berhasil mengendalikan api sehingga tidak menjalar ke rumah lainnya di kawasan padat penduduk tersebut. Penghuni rumah selamat, namun bangunan dan barang-barang di dalam rumah habis terbakar. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulul Amri melaporkan.